escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya bakal mereview game open world yang sangat keren. Grafiknya sangat bagus, gameplaynya sangat bagus, dunianya juga sangat luas ya guys. Dan ini kita memakai hewan-hewan purba ya. Jadi kita ini kayak kita main GTA tapi karakter utamanya itu hewan-hewan dinosaurus dan lain-lain. Nah keren ya. Ini juga ada versi PC-nya kalau nggak salah. Oke, apa nama gamenya, gimana gameplay, grafik atau story-nya? Langsung aja kita review. Oke guys, nama gamenya Path of Titans ya. Bentar, kenapa ini grafiknya kayak mati-mati menyala ini? Kita lihat settingannya guys, FPS limitnya bisa kasih on, crashnya bisa hidupin, footprintnya atau jejak kaki ya, footstep, particle effect kita kasih on, kita coba kasih on semua guys ya. Epic, kita coba epic, mampu nggak nih handphone gua? Oke, kita apply. Ya kalau nggak mampu tinggal diturunin guys ya. Standar-standar game itu dengan grafik bagus biasanya grafik quality-nya bisa diatur sedetail ini ya. Kemudian community server single players. Oke, bisa main online berarti. Mods belum bisa, replay belum bisa. Oke, kita single player aja guys. Game mode, map setting, server name, map Panjura. Oke. Server name. Oke guys ya. Kalian lihat ya grafiknya memang sudah sekelas game apa? Game konsol ya. Kita kasih nama yang lag aja ya. Raja terakhir. Kemudian ada pilihan di sini guys. Kita mau pakai apa? Nah, Sarcosius. Bentar ya, kita lihat dari awal namanya guys. Suchominus ya. Kalian bisa komen guys. Kira-kira dinosaurus favorit kalian apa ya? Gua aja baru tahu nama-namanya ini. Cuman tahu T-Rex. Cuman T-Rex dan yang leher panjang itu apa namanya? Socinimus, Spinosaurus, Sarcodus, Metriaconerus, Latenfinarix, Dinoscus, Convecatus, Coretaurus, Arionramus. Nah itu ada stat-statnya juga ya guys. Stat-statnya, damage-nya itu berapa, defensifnya berapa, land speed-nya atau kecepatan, water speed-nya ya. Kalau dia di air kecepatannya berapa, dia di darat kecepatan berapa. Detail banget, gila keren nih game ya. Dinosaurusnya juga udah banyak guys ya. Kayaknya sudah habis ya. Kita yang kayak T-Rex itu nih. Ini aja ya. Ini ya damage-nya besar banget guys. Nah kemudian bisa male, bisa laki-laki atau perempuan, gila. Bisa jantan atau ini ngaruh di mana sih? Ngaruh di kawinnya mungkin ya guys. Male aja. Kemudian di bawah itu ada Destrinactus. Itu apa nih? Ada tipe-tipenya juga guys ya. Kalau nasi kornis itu speed dan di speed tambah tapi defense-nya kurang. Kalau Maginoris defense-nya nambah tapi speed-nya kurang. Kalau Deuticatus itu balance. Keren-keren ya. Kita bisa atur color-nya juga. Kita bisa atur. Keren sih ini ya. Kita ganti warna merah guys. Mana merah? Nggak ada. Orange aja. Pattern-nya juga ya. Pattern-nya atau corak-corak di apanya itu di badannya juga kita bisa atur. Keren-keren. Oke, kita create. These creatures full game to access purchase of garbage. Oke. Game upgrade required. Harus di-upgrade kalau kita pengen dinosaurusnya itu bervariasi, guys. Oke, base game dinosaurus. Kalau base game dinosaurus gimana? Create. Nggak bisa, guys. These creatures requires the full game all access purchase and upgrade to upgrade if you need it. Oke. Kita cancel aja. Kita new character, kita create. Nggak bisa. Lalu gimana dong ini? Restore purchase. Oke guys, jadi kita di sini kalau kalian mau lihat creatures-creaturesnya, kalian lihat di sebelah kiri itu free dinosaurus ya. Berarti itu yang gratis. Kalau ini juga free dinosaurus gratis, ini juga free dinosaurus. Kalau ini base game dinosaurus itu harus bayar. Bayar. Not playable coming soon. Jadi kita cuma bisa yang dinosaurus yang free. Yang ini ya guys.
Ini yang paling keren deh ya, yang free. Colorsnya kita kasih cerah lah ya, hijau. Patternnya kayak gini, oke? Masuk. Enter world. Oke, lumayan keren sih ya, tapi ya sayang banget dinosaurus-dinosaurus keren dibatasi. You are concavenator and eat meat. Jadi kita karnivora guys ya. Explore the map to find corpse or hunt other players. Jadi kita explore map untuk udah cari mayat atau kita berburu player yang lain, oke? Okay? Complete quest to earn marks. Jadi ada quest-questnya. Join group, there is safety in numbers. Jadi kita bisa join group juga. Oke. Okay. Oke, okay, ini dia bro guys. Nah. Keren ya. Grafiknya gua kasih maksimal. Mungkin kalau misalnya kalian lag, kalian rasa lag ya, jangan dikasih maksimal guys ya. Oke, okay, ini jejak kakinya ada ya, karena kita tadi hidupin ya bayangannya. Oke, okay, ini mukul. Ini kayak merunduk. Ini loncat. Oh, ini nyerang pakai mulut. Ini nyerang pakai tangan. Kemudian ya, ampun dia bobok, guys. Bangun, bangun. Ini apa? Oke, ini. Oh, ini kayak berkomunikasi ya, guys. Kita berkomunikasi dengan lawan kita. Oh, ini mapnya. Oh, kalian lihat, guys. Luas banget ya, luas banget. Oke. Okay. Nah, kita bisa lihat quest kita di sini. Quest, quest, quest. Find location grassland lake. Oke. Okay. Grassland lake yang mana nih di map? Kita lihat mapnya. Ini kayaknya ya, guys. Grassland. Berarti kita harus putar, putar gini. Untuk lari gimana ya? Ini pelan banget ini. Gua salah pilih monster atau gimana ini? Tekan apa lari ya? Bangun bro, astaga, pelan banget ini men. Siapa yang mau jalan pakai ini? Bangun apa? Grassland Lake yang mana lagi? Atau kita salah pilih ya guys, kita pilih memang dia pelan ini. Masa tapi nggak, masa nggak bisa lari? Oke, kita coba close ya guys, kita coba pilih yang lain deh. Nah, kita coba ini guys, yang kecil ini kayaknya cepet ya, land speednya itu cepet banget. Kita kasih Aukarin, kita kasih Aukarin, berarti yang ini female guys ya. Langsung lanjut enter world. You are a Latinx Netflix and eat meat. Oke, okay, ini juga carnivora guys ya. Nah, ini lumayan cepat jalannya, tapi kok nggak bisa lari ya? Masa sih nggak bisa lari? Ya ini bisa loncat. Atau kalau bisa lari tekan apa guys ya? Kalian komen guys ya. Nah, ini dia kayak mengendap-endap. Oh ini guys, astaga, itu lari, tekan yang kayak gambar kaki. Kok tadi nggak bisa ya? Nah, ini dia bisa lari. Nah, nanti ada saatnya kita apa namanya? Ada saatnya kita harus mengendap-endap ya, kita mengendap-endap untuk cari mangsa misalnya gitu, agar mangsa kita nggak lari ya. Nah, ini wah, ini mapnya luas banget guys. Kalau kalian main ini seru banget ya. Oke, ini juga bisa mabar ternyata guys, tapi ini mangsa-mangsa kita belum kelihatan masalahnya ini ya. Saking luasnya map kita. Ini handphone gua panas juga by the way. Wow, itu tekstur airnya ya. Enter the band ya. Oh, dia semi-semi. Semi-semi ini guys ya, semi-semi burung ternyata.
Okay, tapi mangsa-mangsa kita belum kelihatan, guys. Okay, nah kira-kira gitu guys untuk gameplaynya. Kalau kalian suka silakan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.